Pasir. Best ni. Wih, dah lama tak pegang pasir ni. Betul. Macam jumpa emas. Pasir. Wah. Pasir. Suhaimi, Khairudin. Bos. Sabar-sabar nak main pasir, ya? Dah lama tak main pasir, bos. Last kita main pasir time PMB school, bos. Dah bagus tu tau. Bos ajak kita retreat kat sini tau main pasir. Ini maknanya bos fikir tentang kita. Kau tu. Dalam seminggu datang kerja dua hari je. Dua hari? Aku tak cakap. Kau jangan tabur pasir kat dalam periuk nasi aku. Aku tak. Bawa pasir kat mulut kau. Sorry. Okey, awak berdua main je pasir. Okay. Saya nak tengok yang lain. Okey. Kau bikin PIE kat sebelah sini. Sebelah sini, eh? Okey. How's everything? Is the food okay? Yes, boss. Yes. Pastikan makanan yang saya order ni cukup-cukup saja, ya. Kita jangan membazir. Saya tak suka. Biar sederhana. Don't worry, boss. We won't waste the food. Good. Ya, boss. Belum bos panggil saya? Belum. Oh, tak ada lah. Belum lagi ni. Kau sekarang mana dia panggil aku? Bila baca dia panggil kau, aku suruh. Oh, tak ada, boss. Sorry. Boss, saya bawa ni, boss. Kan boleh makan berdamai dan lebihkan lagi mesra alam dengan bermesra. Bagus sebenarnya ni. Sebab apa? Kalau kita dah pakai, kita boleh cuci. Reuse. Jangan pakai banyak-banyak. Reduce. Kalau tak nak pakai lagi, kita boleh recycle. Reuse, reduce, recycle. Semua cakap. Cakap. Yang panjang tu. Reuse, reduce, recycle. Negara kita mempunyai masalah pembuangan sampah yang terlalu banyak. Encik Yan, ini masalah. Kenapa? Jangan jadi sampah masyarakat. Hei, Pakcik. Saya bukan sampah, saya Kamal Hassan. Ya, bos. Saya tak panggil kau sampah tadi. Sorry. Okey, carry on. Okey, saya sebenarnya bukan nak cakap pasal sampah masyarakat. Saya tak suka sikap membazir benda-benda yang pakai buang ni. Beli sekali, terus buang. Membazir. Kita kena gunakan strategi 3R. Oh, 3R? Yes. Said yes to waste less. Cakap lagi. Lagi? Yang panjang tu. Oh. Say yes to waste less. Pakcik Isa, bawa apa kali ini? Hei, Cik Yan. Ya. Yeah. Kalau makanan sejuk, kita boleh panaskan. Ini saya bawa ni. Ambil kau. Nice cooker. Ini pantai, periuk nasi, esbok, dapur, rumah, uang bini semua tak nak bawa. Berat Cik Yan. Sakit pinggang. Ini pantai nak cocok plug mana? Jangan takut. Cepat saya duduk. Dah modify. Ini plug ni saya dah tukar tu kepala jadi USB. Boleh cocok kat power bank. Oh. Pakcik punya kepala plug banyak bagus. Bukan. Ini kepala bukan plug. Oh, bagus. Brilliant like diamond. Very good. Dah puas dah Suhaimi akan dah siap dah, dah siap. Saya lapar ni. Lapar. Haus pula tadi buat kuih bakar terbakar pula tekak ni. Okey, sekarang ni saya nak pergi ambil Cik Sufian. Yeah. Awak semua discuss, nanti saya datang balik. Ya, saya. Boleh? Ya, bos. Okey. Hai. Assalamualaikum. Salam. Saya cari Encik Yan. Encik Yan. Ha, dia ada tak? Encik Yan. Nampak dia ada tak? Nampak dia Encik Yan ada sini? Ada tak kat sini? Hello. Ada tak? Macam tak ada Encik Yan. Tak ada, tak adalah. Hello. Ini apa pula dia ni? Who are you? I'm looking for Encik Yan. Oh, so handsome. Very handsome. Ini budak jaga kapak lah kat belakang tu.
Cannot be lah, kapak like that. Cannot be lah. Sorry. Bukan belajar, bukan jaga kapak. Sekarang kapak muka kau. Sempat lah dia ni. Ni, Okay, howler. Ini mungkin agaknya budak ni pergi cari kerja, nak minta kerja dengan Mr. Yen. Tak faham. Cari kerja. Baby, nanti. Baby dah keluar kan? Baby suara sedap macam Sufian Suhaimi. Ini apa pasal? Berbual dengan siapa? Selfie. Baby. Self-chat. Okay, you also, okay? Baby, berbual lah. Give me ten. Baby. Hello. How are you? I shut up you. How are you? See, Uncle Face. Awak, dia muka macam Sufian Suhaimi. Kita boleh suruh dia nyanyi lagu Sufian Suhaimi Di Matamu. Boleh tak? Apakah kau coba untuk menafikan keikhlasan hatiku padamu? Betapa ku mencoba mendapatkan secerbis kasihmu. Minta maaflah, Cik Sufian. Tadi staff saya suruh awak menyanyi tadi. Tak apa. Apa tu? Tak payah pakai pasport lah. Mereka memang biasa macam ini. Saya sukalah dengan staff-staff awak. Semua macam jump shot. Ada karakter masing-masing. Oh, saya amat prihatin bila memilih pekerja-pekerja saya. Saya akan memastikan mereka dapat membantu portfolio syarikat saya. Bagus. Lepas saya dengar cerita awak ni, saya bertambah yakin untuk melabur dengan cerita awak. Itu kenapa tu? Ini biasa. Nak join sekali. Cuba. Saya takut jadi lain nanti. Dia tangkap ikan duyung tadi. Saya nak tanya. Semua pekerja awak ni, semua warga Singapura? Saya ada dua warga asing. Oh, ada dua warga asing? Saya mengenalkan. Sini, jom. Okey, Cik Sufian. Oh, ya. Ini Patricia. Patricia. Hello, Patricia. Jangan pegang lama-lama sangat. Ya. Okay. Yeah. Patricia. Dia akan berbual dengan supplier-supplier kita daripada China. Yang ini pula, Kamal Hassan. Jangan cium, Kamal. Dia ni pakar dalam bidang-bidang IT. Ada dua orang je pekerja asing? Ya. Kita orang makhluk asing.
Oh, yeah. I'm from the US. Say lagi. Dari jauh memang nampak macam yes. Alien. He's from zoo. Yes. Nano. Cici. Selepas Encik Sofia melabur dan syarikat berkembang, barulah kita boleh fikir untuk tambah kaki tangan. Tapi kena ikut fair consideration framework dari MOM. Sebelum kita ambil pekerja asing yang ada employment pass, kita mesti timbangkan semua pemohon termasuk warga Singapura secara adil. Bagus. Ya, yeah, memang lepas bagus. Lepas dengar apa yang awak cakap ni, saya jadi lebih yakin untuk melabur dalam syarikat ni. Jadi macam mana? Sudi tak melabur dalam syarikat saya? Bagi saya masa dulu. Saya nak jalan-jalan, saya nak cari ilham. Malah tu saya dapat ilham buat lagu lagi best daripada lagu Sufian Suhaimi tu ke? Okey, boleh. Silakan. Saya jalan dulu. Cik Sufian nak pergi pulau dekat Bukom sana aja. Tapi saya banyak buang sampah. Saya nak jalan ke pantai je. Pukul 3 jet ski buka. Eh, korang semua sini. Okay. Ya, bos. Orang yang korang suruh nyanyi tadi itu orang yang nak melabur dalam syarikat saya. Alamak. Abi, macam mana, bos? Dia jadi tak melabur dekat dalam syarikat kita ni? If Mr. Sufian want to invest in us, that means we can expand. The company can expand. And then I can bring my father, mother, brother, sister to come and join the company, right? Hey. Mr. Yan cannot anyhow employ foreign workers, you know. Why not? Without considering all candidates fairly. Can I complain with Tough Fat how? Huh? Hey, what? Why they complain Tough Fat? Ta not fat. Hey. Ta very fat. What do you say? What? You say they complain Ta you, fat. What? You call my friend fat ah? Why you fat. Call Ta is you? They're fat. Ta fat. Yeah. Dia cakap kau kebo. You say Ta. I'm very angry. Why you call my friend Ta fat? You complain say Ta. I know you eat a lot. Sometimes Dah. Ta fat. I know he fat. This one is Ta fat. T A F E P. Oh, Ta fat, not Ta fat. Oh, sorry. You know why it's Ta fat? I don't know. Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices. Oh. Orang tua ni muka tua tapi otak dia muda. Apa kau cakap? Tak ada. Sabar. Tapi bagus juga. Bagus juga bos. Kalau tidak nanti orang ingatkan company kita ni suka-suka ambil pekerja asing. Betul. Bagus. Oh, I thought I can recommend my family because I really enjoy working for Mr. Yan and with you all. Oh. Terima kasih Patricia. Saya sebenarnya suka dengan prestasi awak dan juga Kamal. Encik Yan. Apa lagi? Ini tak adil, Encik Yan. Mentang-mentang saya tua. Apa? Saya apa? Tak beri jasa baik apa untuk syarikat ni? Awak ingat apa? Saya bertahun-tahun kerja. Saya penat, tulang belakang sakit. Hari-hari yang kat barang. Hari-hari... Kau buat apa? Tak apa, Encik. Cepat, tenang. Kau mandi kan? Oi. Pakcik, buat tenang, Encik. Pakcik bukan pekerja tua. Dahlah tua, tonggek. Tetapi pakcik telah memenangi 6 kali pekerja paling hebat dekat company ini. Wow. Mengalahkan kita semua. Betul. Kita main game, pakcik. Okey, boleh. Baik, permainan kita hari ini ialah kita ada 2 penonton di mana akan dibantu oleh Pat dan juga Pak Isa. Yang itu sama juga lah. Di sini namanya siapa? Rin. Nama dia Rin? Zana. Rin Zana. Okay. Kita akan berikan frasa yang ada kena-mengena apa yang telah kita sebut tadi. Okay. Lepas tu anda harus melukis frasanya. Okay. Lepas tu anda berdua harus meneka apakah frasa itu. Lukis betul-betul. Okey, jadi yang pertama, silakan. Kita akan bagi anda masa selama 3 hari, 3 minggu. Lamanya. Tak, memandangkan TV program 30 saat sajalah. 30 saat sudah. Okey, kalau sudah siap sedia, bermula dari sekarang. Silakan, Rin. Pembayangnya frasa dalam bahasa Inggeris. Berkaitan kita harus mula dan elakkan pembaziran dalam bahasa Inggeris. Recycle. Okey, tambah satu. Plastik. Don't look down. Plastik, recycle. Water, recycle. Water bottle. Water, recycle. Recycle tadi dia dapat. Lagi 2. 30. Reduce. Tambah. Okey, nampaknya jawapannya hampir tepat. Kita dapat recycle.
Kemudian tu reduce tapi reuse tertinggal. Satu je jawapan. Okey, baik, kita mulakan dengan Zana. Sini sikit Zana. Pembayang dia ialah usaha kitar semula dan elak pembaziran dilakukan kerana frasa ini. Okey, silakan. Okay. Kita mula dari sekarang. Hasyik. Cinta. Cinta. Love the world. Melayu, Melayu. Cinta bumi. Yeah! Oh, tamat. Baik, kita dah ada pemenang nampaknya. Pemenangnya ialah Puan Zana. Yeah. Tanya. Jadi kita akan berikan hadiah kepada kedua-duanya. Silakan. Ya, dipersilakan. Jangan takut, Brain. Awak juga mempunyai hadiah daripada OK Syiok. Tanya. Okey. Bagus. Nampaknya dalam gurau-gurauan pun dia dapat juga maklumat. Dah pandai dah sekarang. Ya. Tapi kita nak berehat. Jangan pergi mana-mana. Sebab apa? Kita akan kembali sekali lagi selepas ini. Dalam OK Syiok. Alah, kalau sakit gigi pergi cabut je, jumpa doktor gigi, cabut dah baik. Mesti okey punya, cabut gigi. Cabut gigi. Alah. Dah okey dah. Jangan takutkan Pak Cik Isa ni, kesian dia. Cik Isa. Cik Isa ni kan daripada generasi merdeka. Kalau Cik Isa pergi klinik CAS, Cik Isa akan dapat subsidi, kan? Jadi kalau pergi klinik doktor gigi tu, tak semestinya dia cabut semua gigi Cik Isa. Okey? Kalau macam itu, saya cabut jelah hati awak. Apa je ni? Nak cabut jumpa doktor gigi dapat subsidi pun takut. Nanti. Bukan subsidi itu aja, ada macam-macam top up untuk generasi merdeka. Dapat top up $100 sekali aja untuk Passion Silver Card. Ada juga top up MediSave daripada tahun ini sampai tahun 2023. Tiap-tiap tahun dapat top up MediSave $200. Baguslah. Nak tanya, betul ke? Betul ke? Nanti. Aku belum habis lagi. Boleh dapat subsidi pesakit luar tambahan bermula November tahun ini bila pergi ke klinik CAS, klinik gigi CAS, poliklinik atau klinik pakar pesakit luar. Ada insentif $4,000 kalau sertai skim insurans CareShield Life. Dapat juga subsidi tambahan 5% untuk premium tahunan MediShield Life selepas umur 75 tahun. Subsidi ini akan naik jadi 10%. Rasa macam menang World Cup lah gitu. Nanti. Aku pun nak. Aku pun nak juga. Untungnya generasi merdeka. Merdeka. Oh, Patricia. Very good. Our boss want to bring us go Melaka. Melaka. Apa dah Melaka? Merdeka. You better go and see dentist. I help you make appointment, okay? Okay. Okay, sure. Baguslah. Ini yang saya suka pasal syarikat ni. Semua pekerja dia saling bantu-membantu, bekerjasama, bersatu padu. Banyak sangat benda kalau saya nak percakapkan satu persatu. Terima kasih, Encik Sufian. Jadi, macam mana? Sudi tak melabur dalam syarikat saya? Saya sudi. Si bulan tidur tak lena, makan tak lalu. Ketika dirimu di rantauan, jagalah tingkah laku. 24
saya. Oranglah bujang kalau dirantau, jangan suka sombong menyangka diri. Oranglah bujang kalau dirantau, jangan suka menyombong bangga diri. Kalau mengurusi anak rusa, janganlah sampai ke ujung tanjung. Buatlah baik taburkan jasa, namamu kan disanjung. Oranglah bujang kalau dirantau, jangan suka menyombong bangga diri. Oranglah bujang kalau dirantau, jangan suka menyombong bangga diri. Kalau memburu si anak rusa, janganlah sampai ke ujung tanjung. Buatlah baik taburkan jasa, namamu kan disanjung. Hello, santai-santai saja, kita layani, hiburkan semua. Hilangkan stres, kurangkan tekanan jiwa. Hilang tawa, happy-happy bersama. Yo, yo, satu Singapura, Suhaimi dan Kai berserodok sama. Sumpah sibu untuk hari esok. Kalau kurang oke, aku lagi oke. OK Syiok, janji. OK Syiok, ayo. OK Syiok.